5M kosong. Bedanya Renault 5 Renault 6 sama Renault 7 itu apa toh Mas? Kalau Renault 6 itu masih pakai kamera biasa. Kalau Renault 7 sudah pakai kamera bubar. Terus prosesornya sudah tinggi Renault 7. Oh gitu, tapi RAM-nya sama. RAM-nya sama. Cuma yang membedakan berarti kameranya saja. Iya, sama fitur-fiturnya. Oh, fiturnya juga beda. Ya, jadi semakin ke atas. Mana? Oh. Ini pembelian tapi belum diaktifkan. Ini kalau harga normal 27. Kalau buka disebut saja ini 23. Hemat 400. Dosbooknya berarti kepotong 400 ya. Berarti Mas. Iya. Dosbook. Ini berarti pomo tambahan yang gunaku ya meh ya 1.500. 1 juta. Ben Mas, ben. Mesti dana kenakalan kalong toh. Ganti casing biru, banting cari yang baru. Baru ya lo Mas. Ngono lo maksudnya iki. Bisa dilihat. Iya. Tuh, kalau baru grass kan enggak bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka loh, masih lengkap. Nah. Oh, ya. Ya, ini belum dipakai semua. Duh, masih segelan rek. Ini belum dinyalakan. Ya, tapi harganya ya di atas second sedikit lah. Ya, tapi kan masih rasa baru. Wes jangan rene-rene Dik, moro wis to ben moro mesti seneng ya. Artine remen ya seneng ki lho ya to Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Angelina. Terima kasih sudah menonton dan mampir di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam ada di Eli Awak Ure. Jalan. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Bareng bersama Elvis Vlog ada di Eli Awak Ure. Ini lagi di konter. Mau cari-cari HP. Konter Moro Remen seluler ya. Konternya Moro Remen. Ini pusat bekas Mas ya? Tapi bukan orangnya yang bekas ya. Oleh bekas kamu. Oh, alah. Bekas Joko maksudnya. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Edi dan Pak Nandar. Mas Edi dengan Pak Nandar. Lagi pilih-pilih HP. Mas Haris pilih-pilih HP. Boleh. Ini konternya Moro Remen Seluler bertepatan di Jalan Ayani. Ya bener ya. Pelosok Nganjuk di pinggir jalan. Jalan Raya Nganjuk ya. Ini banyak banget loh. Banyak banget HP-HP second berkualitas tentunya. Ada Oppo, ada Infinix. Terus ada Vivo, banyak banget pokoknya. Langsung ke sini. Nanti dilayani sama Mas Maseh ini loh. Ini Vivo, banyak banget ini Vivo. Oppo. Ini Oppo baru apa bekas? Baru. Oh, yang ini baru. 5, 6, Reno 7. Oh, Reno 7 ya, harganya hampir 7 juta itu ya, Mas? Iya, betul. Wah. Reno 7. Nanti keluar lagi Reno 8, 8 juta berarti. Saya belum itu, masih belum. Lama. Ya. lebaran yang baru tidak bajunya, tapi HP-nya yang baru. HP-nya pecah.
Ganti casing biru, banting cari yang baru. Baru ya lo Mas. Ngono lo maksudnya iki. Ini buka jam berapa? Tutupnya jam berapa, Mas? Buka jam 10.30, tutup jam 8, kadang jam 9. Enggak pasti kalau. Oh, enggak pasti. Pokok kalau, tergantung kalau ada ya pelanggan gitu ya. Iya. Oh, kalau bukanya pasti 10.30. Enggak 10 kok siang, Mas? Iya. Anu, Mbak, tangine. Ngono ta. Oh, ala. Tangen ngono ta larek kok ya Mas jek tangisu. Di pinggir jalan nih, perempatan ini ya. Pas ada di perempatan jadi setannya penak, enak dicari. Mau lihat-lihat apa toh? HP apa toh? HP apa? Lagi kok saya enggak ngejak omong. Oke. Okay. Mas Adri, kamu ngantuk ya? Iya. Yeah. Ini di pinggir jalan ya, rek ya. Ini di pinggir jalan. Ini di jalan raya Nganjuk Kota. Nah, ini situasinya di malam hari di jalan raya Nganjuk Kota ya. Ini jalan searah. Jadi ke sana itu menuju ke alun-alun. Di alun-alun Nganjuk. Moro remen seluler, pusat HP saking bergaransi ya. Boleh mau tukar tambah, boleh mau tukar tambah yang baru HP-nya rusak diganti yang baru boleh. Nanti langsung kesini dilayani sama Mas Nasi ya. Juga ono arek kayak so turu tangane mitil neng HP ku ya, ngutek neng HP gitu. Bedanya Reno 5 Reno 6 sama Reno 7 itu apa toh, Mas? Kalau Reno 6 itu masih pakai kamera biasa. Kalau Reno 7 sudah pakai kamera juga. Terus prosesornya juga tinggi Reno 7. Oh gitu, tapi RAM-nya sama. RAM-nya sama. Cuma yang membedakan berarti kameranya saja. Iya, sama fitur-fiturnya. Oh, fiturnya juga beda. Ya, jadi semakin ke atas semakin diperbarui, semakin update lah. Oh gitu ya, jadi kayak laptop komputer ya itu ya. Saya saiki semakin tahun semakin maju HP ini ngalah. Gak paham disek HP jadul Nokia 3315. Sayang ini jaringannya belum 5G, masih 4G. Oh, tapi kan di sini kan yang 5G kan belum ada. Belum ada. Iya. Surabaya masih sebagian. Iya. Kediri belum ada, Nganjuk juga belum ada. Belum. Tapi cepat-cepat di sini. Cepat-cepat ya. Berarti akan 4G akan menghilang berarti? Enggak no. Masih. Kalau yang hilang 3G nanti. 3G. Oh 3G. Oh iya. Kalau 4G jadi satu sama 5G. Oh, nanti bakalan jadi satu. Iya. Ada juga yang jaringan 5G terkini kayak Samsung, Poco. Nih HP-nya banyak loh, Rek. Langsung ke sini saja loh. Ini kondisinya nih. Seperti baru. Bekas tapi seperti baru. Iya. Masih sling semua. Sling. Giler-giler pokoknya. Murah 2.700. Murah, Rek. Langsung cuma 2 juta. 2 jutaan ya pokoknya ya. Ah, lebih ya lebih sedikit. Ini 2 juta lebih sedikit ini. Oh, ini loh. Kameranya sudah 4 belakang. Harga sekitar 2 jutaan saja bisa membawa HP baru. Oh, bukan sih. HP second rasa baru. Ini berkualitas ya ini ya. Nanti dapat garansi ya dari toko ya. Garansi 7 hari. 1 minggu dari toko. Kalau memang HP ada kendala dari sini bisa uang kembali atau tukar barang. Utuh tidak ada potongan. Oh, gitu loh, Rek. Ya. Loh, jadi langsung. Jadi kalau beli di sini enggak usah khawatir. Pastikan CZ original semua. Pokoknya HP, masih lengkap. Iya, HP belum pernah servis.
Ya gitu. Itu dari toko satu minggu. Iya. Terus dari apa pusatnya? Pabrik. Dari pabrik. Kalau dari pabrik relatif. Relatif. Jadi ada yang pemakaian 2 bulan, mungkin 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang baru dibuka disebut saja belum dipakai juga ada. Oh, juga ini. Ada mana-mana. Oh. Ini pembelian tapi belum diaktifkan. Ini kalau harga normal 27. Kalau buka disebut saja ini 23. Hemat 400. Dosbooknya berarti kepotong 400 ya. Berarti Mas. Ya. Dosbook. Ya ampun, tapi itu murah loh. Harga 2 juta berapa? 2.700.000 kalau fresh. Loh, ini ya sudah. Ini buka disebut baru nyel buka ya. Dosbook saja ini. Ayo ndak kesini sat-sat. Bisa dilihat. Tuh, kalau baru grace kan nggak bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka ya. Loh, masih lengkap. Nah. Oh ya. Ya ini belum dipakai semua. Duh, masih segelan ore. Ini belum dinyalakan. Ya, tapi harganya ya di atas second sedikit lah. Ya, tapi kan masih rasa baru. Rasa baru. Wes jarene-rene ndek moro, wes to ben moro mesti seneng ya to. Artine remen ya seneng ki lho ya to Mas. Ya, baik. Di sini ada nomor HP-nya di banner tadi sudah saya jelaskan nomor HP. Jadi langsung saja chat nanti dilayani sama masing-masing yang bagus. Kalau pagi nanti sama Mbak E. Oh, sama Mbaknya. Kalau pagi sampai sore sama Mbak E, kalau malam yes. Oh, sip-sipan berarti ya. Bagian mas-masing. Nih. Samsung. Santai tidak berhasil rokokan ngopi boleh. Yeah. Rokoknya gratis berarti Mas ya. Iya. Rokok kopi gratis berarti Mas ya. Ini loh, dijamin pokoknya matuk warek pokoknya. Beli enggak beli boleh kopi di sini. Lah ngono lho, Mas iki jan awean kok. Enak lho rek nggone rek perempatan. Jalan Ploso apa Bangjo Ploso ke barat, ke utara sedikit. Nanti pinggir jalan, terus di barat jalan. Asli nih. Banyak banget ini. Uang bisa kembali 100%. Jadi apa itu garansi toko 1 minggu. Nanti kalau ada kendala HP-nya bisa dibawa ke sini, kalau emang itu nanti bisa kembali. Ngantuk, Mas Arci ngantuk. Oh, awan gak gelem bubuk mang dolen ae. So Reno 10, jenenge Reno tak kelumpune dadi sitok wingko kok. Bingung apa bekel aku. Jenenge mungkin sing nyetak HP opo ki jenenge Reno ya Mas ya. Mungkin. Mungkinkah? Sing katen, Mas. Mungkinkah diri ini? Dana kenakalan cair Mas e. Sang bodho jane. Wes tadi disangokne Mas e iki lho. Duh. Jadi yang apa? Oppo Reno 6. Reno 6 sing apa? Silver Aurora. Aurora. Eli Angelina gene. Oke. Jadi pilih yang warna biru silver campur. Berapa ini? Ini kode 39. 3 juta. 39. Ah, berarti barunya 38. Ini berarti pemo tambah ning gunanku ya meh ya 1.500. 1 juta. Ben Mas, ben. Hmm.
toh, dana kenakalan kalong toh. Sudah selesai Mas eh? Sudah dapat kantong merah sama kayak bajumu loh. Loh, ini mau kayak gak? Ya iya, orang kerasa kayak klambi abang, kantongnya ya bang. Oke, wes ayo jelas kayak sababu gitu. Terima kasih banyak Mas Edi. Mas siapa ini? Terima kasih Mas Dut? Ini Edi bro. Oh, ya ampun. Akhirnya itu ya sebelah ya Pak Katopi tuh. Pak Nandar, Mas Edi ini. Mas Sivan. Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi langganan di sini. Amin. Ya. Calonnya sebeku. Tak upgrade dok kene. Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Oke. Pulang dulu. Enggak. Bo, assalamualaikum. Mas, kenapa nih? Oke, cukup sekian dari JRI ya. Tadi sudah berbincang-bincang sama yang punya konter. Ini mau pulang dan matap. Dan sampai ketemu lagi di lain hari, lain judul, lain menu, baru bersama Deli Elris Vlog. Jangan lupa subscribe, like, comment, share tentunya ya. Dadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bisa penuh 1 bulan ya. Dadah. Mau pulang dulu.